Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullaha alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a fi masjid mubarak. Sanian salaman wa salaman ala rasulina wa maulana habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan permadani-permadani Islam di permukaan bumi ini. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid serta jajarannya, yang ananda hormati Nyak Mama Datuk Penghulu, yang ananda hormati Bunda Gandang Limpapeh Rumah dan Gadang, yang ananda hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkanlah ananda untuk menyampaikan kultum ananda. Sebelum itu, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama ananda adalah Ani Afifah, biasa dipanggil dengan Ani. Ananda berasal dari Pondok Pesantren Madrasah Al-Kausar Muhammadiyah Haram, atau biasanya Bapak Ibu sekalian dikenal dengan Paikumbua, atau lebih tepatnya itu di Tanjung Pati. Kedatangan ananda sini itu untuk belajar kepada masyarakat tentang apa ilmu yang ananda dapatkan di pondok ananda. Dan pondok kami dalam masa pembangunan, Bapak Ibu sekalian, kami memohon sumbangan dana bantuan sedekah dan infak dari Bapak Ibu sekalian untuk kelancaran proses pembangunan asrama kami. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan diterima oleh Allah nantinya dan dibalaskan oleh Allah di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkanlah judul kutum ananda adalah amal ma'ruf nahi munkar. Islam adalah agama yang menerangkan hati umat Islam, yang menjauhkan dari was-was sehingga umat Islam akan merasa tenteram dan damai. Kenapa? Islam mengatur segala tata cara aspek kehidupan, menjadikan manusia di permukaan bumi ini menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan mampu menghandle hawa nafsunya. Islam juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kepada yang munkar dan menyuruh kepada yang kebaikan. Sebagaimana komitmen kita dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 5, Allah mengatakan, tidaklah aku menyuruh kepadanya kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, wa yu'tunaz zakat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dari sini Bapak Ibu sekalian,
dapatlah kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menyembah kepadanya dengan melaksanakan sholat, membayar zakat, beribadah puasa, baik itu ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104, hendaklah ada di antara kalian yang menyuruh kepada kebaikan, yang ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar. Inilah Bapak Ibu sekalian, konsep amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak hanya menjalankan apa yang sepatut wajibnya kita jalankan, tetapi kita juga harus memperhatikan di sekeliling kita, memperhatikan sanak saudara kita. Apakah sanak saudara kita juga menjalankan seperti apa sama yang kita rasakan? Harus kita ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa yang akan menerima azab Allah bukan hanya ahli maksiat, bukan hanya dia yang melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi seorang ahli ibadah yang tidak peduli dengan masyarakat sekelilingnya, yang tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya yang melakukan kemungkaran, maka Allah akan juga memberikan azab kepada kita Bapak Ibu sekalian. Allah memberikan dua apresiasi kepada seseorang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang kemungkaran. Bukankah Allah pernah mengatakan, barang siapa yang menyuruh seseorang kepada kebaikan, maka pahala baginya sama seperti orang yang melakukan ibadah tersebut. Namun Allah juga melakukan, Allah juga memberikan apresiasi yang buruk kepada seseorang yang tidak mau, seorang yang tidak mau memperingatkan kepada sanak saudaranya, kepada anaknya, kepada masyarakat dan tetangga yang melakukan kemungkaran, maka Allah akan mendatangkan azab kepada kita Bapak Ibu sekalian, jika kita hanya lengah terhadap orang-orang di sekitar kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada zaman Nabi ada sebuah cerita, yaitu seorang ahli ibadah pada zaman Nabi Musa yang merupakan seorang yang ahli ibadah, puasa tidak pernah tinggal, sholat tidak pernah tinggal, semua kewajibannya ia tak jalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Namun suatu hari ia bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah, apakah saya akan masuk ke dalam surga setelah saya telah sejak lama beribadah kepadanya? Suatu saat bertanyalah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikatakan oleh Allah, wahai Musa, katakan kepada ahli ibadah tersebut bahwa dia tidak akan masuk surga karena dia telah lalai kepada orang-orang di sekitarnya. Disampaikan oleh Nabi Musa kepada ahli ibadah tersebut, menangis ahli ibadah tersebut, menangis Bapak Ibu sekalian. Seseorang tidak pernah tinggal di jalan apa yang diperintahkan oleh Allah, menangis karena cuma hanya karena lalai kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah dijamin tidak akan masuk surga. Namun suatu saat ketika Bani Israel mengalami kelaparan dan musim kemarau yang berkepanjangan, lalu ahli ibadah tersebut menggenggam sebuah pasir, menggenggam pasir di tangannya, lalu dia mengatakan, andaikan pasir ini dapat saya jadikan beras, maka saya akan kenyangkan Bani Israel. Itu yang dikatakan oleh ahli ibadah tersebut. Lalu Allah berfirman, wahai Nabi Musa, katakan kepada ahli ibadah tersebut, ia akan masuk surga. Begitu Bapak Ibu sekalian, betapa mulia pahala amal ma'ruf nahi munkar. Tidak hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi kita juga harus peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Namun ketika kita menyuruhnya kepada kebaikan, jangan kita sampai lupa bahwa kita juga mengingatkan untuk menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ibaratkan baling-baling pesawat, jika hanya satu baling-balingnya yang baik, maka pesawat itu akan jatuh. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian,
dirahmati oleh Allah. Bagaimana cara kita bertakwa? Itu ada empat. Yang pertama, Allah mengatakan, bertakwalah engkau dengan hikmat. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Ketika kita menyuruh seseorang itu untuk melakukan sholat, maka kita ajarkan bagaimana cara sholat yang sebenarnya. Ketika kita menyuruhnya untuk melaksanakan puasa, kita ajarkan bagaimana sebenarnya tata cara puasa tersebut. Yang kedua, berdakwah dengan mawqidzul hasanah. Apa itu mawqidzul hasanah? Yaitu melaksanakan ibadah dengan perkataan yang baik dan sopan santun. Perkataan yang baik dan sopan santun itulah penentu berhasil atau gagalnya dakwah kita, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah atasnya akan selalu dicegah dan dilibat oleh orang-orang yang memusuhinya. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mendebatinya dengan cara yang baik. Rasulullah tidak membalas perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhinya. Ketika ada orang yang mendebatinya, Rasulullah, jika Rasulullah mengetahui jawabannya, maka Rasulullah akan menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan santun. Namun ketika Rasulullah tidak mengetahui jawabannya, maka Rasulullah akan menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, setelah kita berdakwah, maka semua yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawakal kepada Allah. Jika ada yang menuruti apa yang kita perintahkan, apa yang kita katakan, maka itu kita bersyukur. Namun jika tidak ada, atau ada yang tidak menuruti apa yang kita katakan, maka biarkan itu semua. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berjuang di jalan-Nya Allah. Jangan pernah kita takut mati, cinta dunia dan takut mati. Karena orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang ketika matinya di jalan Allah, maka ia akan mati syahid. Allah menjanjikan kepadanya tempat yang paling mulia. Mungkin hanya sekian yang dapat Ananda sampaikan. Terlebih dan kurang Ananda mohon maaf. Nun wal qalam ya maestrun si cek di tepi bandar, kalau rabah tolong tegakkan, amu ketek baru beraja, kalau salah tolong tunjuk.